apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan gagal. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, pasti Tuhan itu berkuasa untuk menjadikannya. Namun malam ini saya ingin berbagi kepada saudara tentang delays atau penundaan. Dan saya percaya bahwa banyak dari kita sedang diizinkan Tuhan mengalami penundaan-penundaan. Tapi saya berharap sungguh-sungguh bahwa ketika saya berbagi kebenaran ini, saya sungguh-sungguh berharap bahwa teman-teman semuanya akan menjadi kuat. Kalau kita melihat ke Alkitab sebetulnya, ada banyak sekali cerita-cerita mengenai penundaan-penundaan yang terjadi. Baik itu penundaan terjadi karena kesalahan manusia, maupun penundaan yang terjadi bukan karena kesalahan siapapun. Kalau kita membaca cukup banyak sebetulnya kisah-kisah di Alkitab, itu kalau boleh kita perhatikan benar-benar, hampir kebanyakan itu mereka mengalami delay atau penundaan, saudara. Dan beberapa contohnya, itu memang dalam tanda kutip adalah terjadi penundaan karena kesalahan mereka. Sebagai contoh, saya pernah berbagi dan berkhotbah tentang kitab Bilangan, di mana ada 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, 10 kembali dengan berita yang buruk dan hanya 2 yang kembali dengan berita positif. Dan pada waktu itu, di dalam Bilangan pasal yang ke-14, diceritakan bahwa posisi lokasi mereka ada di padang gurun Paran, yang notabene adalah tinggal beberapa jam saja, begitu dekat sekali dengan posisi lokasi dari tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi kita melihat bahwa ternyata mereka 10 orang, bahkan bersama dengan seluruh orang Israel yang lain termasuk Musa, mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian, hanya 2 orang saja yang mengalami. Itu pun mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 38 tahun. Jadi sesuatu yang begitu dekat sekali dengan mereka, janji Tuhan mengenai tanah perjanjian sudah begitu dekat di depan mata, tapi mereka bukan hanya mengalami penundaan di sini, bahkan mereka sampai gagal untuk mengalami penggenapannya. Nah, di sini kita bisa melihat karena kesalahan yang mereka lakukan. 10 orang pengintai bahkan mempengaruhi seluruh rakyat Israel dan mereka terpengaruh. Mereka berkata, kenapa kamu bawa kami mau mati di tempat ini? Kami seperti belalang, orang-orang yang enak ada di sana, mereka adalah seperti raksasa, sedangkan kami begitu kecil, tidak mungkin kami masuk dan sebagainya. Semua reaksi yang mereka lakukan itu yang membuat akhirnya perjalanan mereka mengalami pengunduran. Perjalanan mereka mengalami berputar-putar. Itu yang terjadi. Nah, saudara, ada contoh yang lain juga, penundaan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat khotbahkan ini tentang ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang lebih dulu. Kemudian sampai tengah malam sekitar jam 3 pagi, mereka lokasi masih ada di posisi di tengah-tengah Danau Galilea. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, saudara, bahwa di situ saya pernah membahas bahwa sebetulnya mereka harusnya sudah bisa menyeberang cuma beberapa jam. Tetapi sekalipun ada badai, mereka bisa menempuh itu beberapa jam, tetapi akhirnya terlunta-lunta, terkatung-katung di tengah danau, sampai akhirnya Yesus harus berjalan di atas air menemui mereka. Nah, apa yang terjadi bahwa seharusnya mereka bisa menyeberang Danau Galilea hanya beberapa jam. Mereka tempuh dalam waktu berjam-jam. Dan kenapa itu terjadi? Karena reaksi yang salah, karena respon yang salah. Sama persis seperti terjadi pada peristiwa 10 pengintai dengan seluruh orang Israel. Kita bisa melihat dari contoh-contoh ini adanya penundaan-penundaan di mana janji Tuhan tidak terjadi, jawaban doa tidak terjadi, kita mengalami penundaan-penundaan yang terjadi karena bagian kesalahan, ada kesalahan yang terjadi di pihak kita. Tetapi saya juga menemukan ada penundaan yang terjadi bukan karena kesalahan siapapun.
Kita lihat contohnya ya dalam Yohanes pasal yang ke-11. Kalau saudara bawa Alkitab, kita bisa buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Dalam Injil Yohanes pasal 11 kita bisa temukan bahwa penundaan yang terjadi jelas bukan karena kesalahan. Bukan karena kesalahan seseorang. Yohanes pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, ini salah satu contoh penundaan yang terjadi. Mujizat itu tertunda untuk terjadi bukan karena kesalahan siapapun. Tetapi Tuhan punya sebuah rencana, maksud di balik penundaan atau delay itu. Nah, mungkin saudara ada yang hadir malam hari ini seperti merasakan ada di dalam satu penundaan. Saya pernah mengalami yang namanya delay. Ya, pasti kita semua pernah mengalami delay pesawat ya. Tapi delay pesawat yang paling paling mengerikan buat saya, delay yang paling parah itu ketika saya terjadi pada waktu berangkat pulang dari Singapura balik ke Indonesia. Nah, kita tahu perjalanan dari Singapura ke Indonesia sekitar 2 jam. Tapi saudara, pesawat yang saya mau tumpangin itu boleh dibilang maskapainya bukan maskapai ecek-ecek ya, bukan maskapai abal-abal, maskapainya cukup bonafit. Tetapi sangat mengejutkan bahwa itu pengalaman yang cukup melelahkan sekali. Saya tertunda delay itu 12 jam, saudara. Problemnya yang membuat delay itu sulit adalah karena pihak maskapainya nggak pernah bilang begini, okay, kita akan delay sekitar 1 jam, okay, kita akan delay selama 2 jam. Jadi dari awal pesawatnya itu maskapainya tuh nggak ngasih tahu kepada kita delay berapa lama. Kan kadang-kadang pesawat itu ngasih tahu kan, di delay sampai jam 8 sekian, di delay sampai jam sekian. Nah, ini enggak, saudara. Dia cuma bilang delay tapi pasti berangkat, cuma nggak tahu karena alasan operasional. Alasan yang selalu dipakai kan operasional. Jadi akhirnya kami semua para penumpang berpikir bahwa mungkin delay-nya 1 jam. Jadi kemudian 1 jam lagi kita nanya, ini kira-kira berangkat jam berapa? Tunggu kabar, kita belum ada dapat kabar, tapi pasti berangkat. Hanya kita masih ada masalah teknis. Jadi terus kami depending dari jam ke jam, dari jam ke jam. Sampai akhirnya sekitar sudah menanti sekitar 6 jam, orang-orang pada mulai teriak, pada ngamuk. Itu pertama kali saudara saya tidur di Airport Changi ya. Saya tidur di Airport Changi. Dan mereka itu biasanya kan kalau delay itu dikasih makan gitu kan ya. Dikasih ya pokoknya gantinya lah. Nah, ini kami tuh para penumpangnya nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa, bahkan mereka cuma ngomong, kita pasti berangkat. Sampai jam berapa kita nunggu? Nggak tahu, tapi tunggu aja kabar, tunggu aja update-nya. Jadi kita depending terus. Dan kemudian yang terjadi total 12 jam, saudara. Kami baru dikasih kamar, itu sekitar jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi baru dikasih kamar, itu pertama kali saya benar-benar kayak nightmare. Satu kamar dibagi untuk sekitar 4 orang. Jadi 4 orang ditaruh di dalam satu kamar. Jadi saya tidur di dalam satu kamar, nunggu katanya pesawatnya diberangkatkan jam 10. Jadi jam 5 pagi kami masuk kamar, kemudian jam 10 kami baru diberangkatkan. Jadi itu pertama kali, saudara, saya tidur dalam satu kamar dengan penumpang yang nggak kenal. Jadi dengan penumpang yang tidak saling kenal di situ terjadi. Saya bisa membayangkan seperti itulah pada waktu kita itu mengalami penundaan. Yang paling sulit mengalami penundaan adalah karena kita tuh nggak pernah tahu persis kapan.
Kita tidak pernah tahu persis deadline-nya atau timetable-nya kapan jawaban Tuhan itu akan terjadi. Kapan apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Yang bikin sulit itu. Nah, saya mau ajak kita melihat begini satu cerita. Nah, sebetulnya saya belajar dari pengalaman. Kalau kita perhatikan dari semua cerita-cerita tentang penundaan yang ada di Alkitab, saya menemukan beberapa hal yang luar biasa loh, saudara. Ternyata penundaan-penundaan yang Tuhan izinkan, baik itu karena kesalahan kita, maupun bukan karena kesalahan kita, pasti akan ternyata menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saya menemukan ada kesamaan ya, baik itu karena kesalahan maupun bukan karena kesalahan, penundaan itu akan menghasilkan, ujungnya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Saya belajar dari beberapa waktu pengalaman belakangan ini, saudara. Karena Roma 8 ayat 28 itu bilang begini, Tuhan itu turut bekerja dalam semuanya. Jadi artinya sekalipun itu karena kesalahan kita, Tuhan itu ikut bekerja di dalam kesalahan kita. Seorang hamba Tuhan pernah khotbah begini, menarik sekali, dia pernah ngomong begini, kata-kata yang luar biasa, God is a good investor. Jadi Tuhan itu adalah investor yang baik. Tuhan itu adalah investor yang luar biasa. Kalau dia investor yang luar biasa, namanya investor, dia itu pasti memastikan apa yang diinvestasikan itu enggak rugi gitu. Dia akan memastikan bahwa apa yang diinvestasikan itu sampai akhir itu berhasil. Percayakah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan itu ikut invest sesuatu. Dan sebagai seorang investor yang baik, apapun dia akan bikin gimana caranya kita itu benar-benar akan mengalami kemenangan. Kita tuh akan sampai mau melewati lembah kekelaman, mau mengalami banyak proses, pada ujungnya Tuhan itu sebagai investor yang baik, dia memastikan bahwa pada akhirnya kita tuh akan menang. Jadi apapun penundaan yang terjadi dalam hidup kita, saya mau ajak kita tuh melihat satu cerita klise sih tentang Abraham ya. Saya menangkap begini, bahwa dari semua cerita penundaan yang saya perhatikan di Alkitab, selalu melahirkan atau menghasilkan beberapa hal yang luar biasa. Salah satunya yang dihasilkan dari sebuah penundaan, saya itu menemukan begini. Penundaan yang terjadi di Alkitab, kalau Anda lihat, baik itu karena kesalahan maupun enggak ya, tetap percayalah Allah tidak mau membiarkan kita bias berjalan sendiri. Pasti pada ujungnya akan luar biasa. Semua penundaan, hampir semua penundaan yang terjadi di Alkitab selalu melahirkan champion-champion. Apa yang dikeluarkan dari sebuah penundaan, hasilnya itu bukan karbitan. Apa yang dikeluarkan dari sebuah penundaan, hasilnya itu luar biasa. Orang bilang kalau kita itu makin sabar, hasilnya itu makin bagus, saudara. Tapi memang saya melihat, dari setiap penundaan-penundaan, banyak penundaan yang terjadi di Alkitab, itu saya perhatikan bahwa banyak menghasilkan champion-champion yang luar biasa. Salah satu contohnya nih ya, Anda lihat nih, cerita orang-orang yang kebanyakan menopause atau sudah tua baru hamil, contohnya adalah Zakaria dan Elizabeth. Ya, contohnya Zakaria dan Elizabeth. Saudara, menarik sekali kata Zakaria. Saya waktu diingatkan, kata Zakaria itu artinya God remember, Tuhan itu ingat. Elizabeth itu El Shiva, itu artinya God's promise. Kalau digabung Zakaria dan Elizabeth, Tuhan mengingat janjinya. Saudara, di usia yang sangat menopause, yang sudah tua, Zakaria dan Elizabeth akhirnya mendapatkan keturunan, dan kita lihat keturunannya adalah seorang yang champion. Seorang champion, yaitu namanya Yohanes Pembaptis. Contoh yang lain adalah seorang wanita yang mandul juga, yang usia tua juga, namanya Manoah. Dia menghasilkan seorang champion. Siapakah nama anaknya? Simpson, saudara. Saya mau mengajak begini dulu. Coba kita bayangkan posisi kita seperti Abraham dan Sarah. Anda bayangkan, saya ini bergerak di profetik, saudara. Dan seringkali ketika Tuhan berbicara sesuatu, baik mengenai saya maupun untuk orang lain, saya tahu kita akan semua menghadapi sebuah proses perjalanan yang tidak mudah. Saya membayangkan apa yang terjadi pada Abraham dan Sarah. Anda lihat, dalam Kejadian pasal 15, ayat yang ke-5,
pertama kali Tuhan memberikan kepada Abraham janji bahwa aku akan memberikan keturunan kepadamu. Anda bayangkan, Tuhan janji aku akan memberikan keturunan kepadamu. Jelas sekali dalam Kejadian 15 ayat 5. Dan Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Anda bayangkan perjalanan mereka. Minggu demi minggu tidak terjadi apa-apa. Bulan demi bulan tidak terjadi apa-apa. Pada waktu Abraham dan Sarah mendapatkan janji, usianya sudah sekitar, Sarah sudah sekitar 65 tahun. Itu aja sudah menopause. Anda bayangkan. Bulan demi bulan, tidak ada tanda-tanda apapun. Tahun berjalan demi tahun, tidak ada tanda-tanda. Setiap hari, mereka ketemu banyak orang. Mereka ketemu perempuan-perempuan Filistin. Mereka sempat ke Mesir. Mereka ketemu wanita-wanita di Mesir. Mereka ketemu wanita-wanita ini hamil. Mereka tetap tidak melihat janji Tuhan terjadi. Sementara mereka melihat wanita demi wanita di sekeliling mereka yang mereka jumpai hamil, wanita demi wanita hamil. Ada yang hamil kembar, ada yang hamil mungkin triplet kali ya, tiga. Anda bayangkan, mereka berjalan dengan waktu tidak hamil-hamil. Saya ngerasain ini Bapak Ibu ketika ngelihat teman-teman deket yang berjuang untuk mendapatkan anak. Ya, mungkin yang kalau gampang dapat anaknya nggak kerasa, tapi bagi yang nggak dapatkan anak, saudara, Anda bayangkan setiap kali lihat perempuan lain hamil, mereka itu down, mereka down banget. Saya membayangkan Sarah mulai tanya, Pak, apa yang terjadi sama kita? Apakah kita ini salah sama Tuhan? Kok nggak hamil-hamil? Apakah mungkin ada kutuk di keluarga kita sehingga kita ini tidak punya anak? Apakah mungkin orang tua kita pernah buka celah sehingga terjadi kutuk, kita harus menuai akibat dari kutuk itu? Saudara pernah mikir gitu enggak? Ketika Anda menunggu janji Tuhan terjadi, Anda menunggu doanya tidak dijawab-jawab, Anda menunggu mana? Dari hari ke hari, sampai bulan, sampai tahun, enggak melihat perubahan apa-apa. Ini waktu yang sangat sangat krusial karena iblis akan sering pakai. Masa-masa penundaan seperti ini akan sering kali dipakai oleh iblis menjadi masa-masa untuk mempertanyakan Tuhan. Kita mulai bertanya sama Tuhan. Salahnya di mana? Apakah kita ini sudah salah buka celah? Apakah ada keputusan-keputusan yang salah? Ataukah ada reaksi kita yang salah sehingga terjadi penundaan? Ataukah kita ini kurang iman ya? Sehingga terjadi penundaan. Dan di situ banyak pikiran mulai merasuk. Biasanya iblis akan mulai mempengaruhi kita untuk mempertanyakan. Dan itu makin lama kan makin bikin kita down. Nah itu yang terjadi. Nah Anda bayangkan, Sarah terus melihat wanita demi wanita yang lain itu hamil. Dan yang lebih menyakitkan karena perempuan-perempuan yang hamil ini bukan anak Tuhan loh. Dan itu membuat Sarah berpikir gini, mereka lo bukan anak Tuhan. Sedangkan kita ini ketemu Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu bilang, aku akan membuat kamu menjadi bapak banyak bangsa. Keturunanmu akan banyak sekali. Mereka ini loh yang bukan anak Tuhan. Bahkan yang gak takut sama Tuhan. Mereka penyembah dewa-dewa. Tapi kenapa? Kok begitu cepat sekali mereka mengalami manifestasi mujizat? Bahkan ada itu loh tetangga saya. Itu sudah 10 tahun, dari dia 10 tahun nunggu sampai akhirnya dia punya anak. Aku belum hamil juga. Anda bisa bayangkan ini yang ada di dalam pikiran Sarah. Tetapi seandainya kalau kita bisa melihat kemudian pada akhir ceritanya muncul Ishak. Seandainya Tuhan bisa berbicara seperti ini loh. Abraham, Sarah, memang perempuan-perempuan itu lebih dulu punya anak. Tapi mereka bukan anak-anak champion. Tetapi yang menjadi anak-anak champion, anak pilihan itu anakmu, Ishak. Saudara percayalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan sampai hari ini, doa dan tangisan kita belum melihat jawaban. Saudara,
saya mau ajak kita percaya bahwa pada akhirnya yang akan dimunculkan kelak itu adalah kualitasnya nggak main-main. Kata orang nih ya, sesuatu yang luar biasa pasti dihasilkan dari proses yang luar biasa. Percaya, tetap kuatkan hati saudara. Kalau hari ini belum terjadi jawaban, saya ditanya sama banyak orang. Ada beberapa orang yang DM langsung, ada yang WA. Ketika tahu saya memasukkan foto di depan pesawat, di pesawat jet pribadinya seseorang, yang menjadi penasaran dari beberapa orang yang tanya sama saya itu gini, apa kisah di balik kok saya sampai dinaikkan pesawat pribadi? Saudara, terus terang buat saya itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Mimpi aja enggak pernah naik pesawat pribadi, buru-buru mimpi naik pesawat pribadi, naik kelas bisnis aja enggak pernah. Dan saya mau cerita ada sebuah kisah, sampai kami itu dijemput sama pesawat pribadi. Singkatnya tahun 2019 saya diundang oleh seseorang. Dan pada waktu tahun 2019 awal itu, ketika kami sama-sama dalam suasana berdoa, ada sebuah message, pesan yang Tuhan lepaskan, ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan mengenai sebuah tempat. Mengenai sebuah tempat. Dan saya bertanya sama orang ini, apakah nama tempat ini Anda kenal atau Anda familiar dengan nama tempat ini? Karena buat saya nama tempat ini nggak familiar. Lalu dia bilang bahwa salah satu usaha kami ada di tempat tersebut. Singkat cerita, saudara, saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, bahwa tahun ke depan, pada waktu tahun 2019, pada tahun ke depan akan terjadi masa yang sulit. Ada banyak perusahaan akan mengalami ujian berat. Tapi saya nggak pernah terpikir bahwa itu COVID. Saya pikir cuma krismon. Tapi kemudian saya menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan ingatkan, kamu berjalanlah dengan Tuhan. Karena usaha kamu di daerah tersebut justru akan mengalami perlecitan yang luar biasa, kenaikan yang dahsyat. Di saat orang-orang mulai mengalami kesusahan, kesulitan dengan bisnis mereka, kamu justru apa yang ada di tempat tersebut akan dibless sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Nah, dia cerita pada waktu itu usahanya di daerah itu boleh dibilang belum berjalan dengan bagus ya. Lalu singkatnya, saya nggak pernah tahu story itu. Bahkan ketika kemarin kami diundang pun, saya tidak mendengarkan cerita itu. Saya justru mendengarkan cerita itu dari orang lain yang ngerti apa yang terjadi di dalam. Dan pada waktu saya mendengar tuh saya kaget, saya kagum. Saya semakin kuat, iman saya semakin dibangkitkan. Jadi apa yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 ketika COVID sedang mengganas, saudara, banyak orang sedang berjuang dengan bisnis mereka. Tetapi apa yang terjadi pada perusahaan ini, justru tahun 2020 dan tahun 2021 mereka melesat dengan cepat sekali seperti roket. Dan betul-betul tidak masuk akal, tidak masuk logika, hitungan pun tidak masuk. Ketika saya mendengar cerita itu, saudara, saya semakin mengerti bahwa sungguh bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena itu saya mau ngomong sama Bapak Ibu, kalau hari ini saudara sedang menunggu jawaban doa, jangan patah semangat. Tuhan itu pasti akan menepati apa yang Dia janjikan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan penundaan, percayalah bahwa ujungnya
akan sesuatu yang luar biasa. Hasil yang terjadi pasti nggak ecek-ecek, nggak abal-abal. Makin prosesnya luar biasa, makin proses itu, makin hasilnya juga akan menjadi luar biasa. Nah, hal kedua yang saya temukan dari penundaan yang Tuhan izinkan terjadi. Coba Bapak Ibu buka dalam Kejadian pasal yang ke-20. Kita lihat Kejadian pasal 20. Ini satu faktor yang saya selama ini nggak pernah perhatikan. Pada waktu saya menyiapkan untuk malam ini, saya semakin kaget. Ini yang membuat kita ini lupa, saudara. Kita lihat ya, Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap di antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Usia Sarah pada Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 2 ini adalah 90 tahun. Perhatikan saudara, 90 tahun. Usianya itu 90 tahun. Jadi pertama kali Tuhan sudah kasih janji tentang anak itu aja sudah 65 ya. Ini 90 tahun usia Sarah. Nah saudara, saya cuma mau bilang begini loh. Kenapa masih menarik sekali buat Abimelekh? Kalau saudara dan saya, karena pikiran kita kan gini, zaman dulu memang umurnya orang kan sampai ratusan tahun, Bu. Jadi kalau 90 tuh mama masih muda. Tapi kalau masih muda, kenapa sudah? Dalam arti sudah mati haid, saudara. Berarti mati haidnya sudah sama dengan usia-usia sekarang. Yang saya tangkap ini satu hal yang saya baru nangkep, saudara. Anda dengar baik-baik. Kalau Tuhan izinkan terjadi penundaan, maka Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya itu siap. Kalau bahasanya komputer itu gini, compatible ya katanya ya. Jadi gini, kalau yang ngerti komputer pasti ngerti compatible ya. Jadi gini, usia kan nambah. Logikanya kalau usia nambah, kondisi fisik itu kan drop. Logikanya kan gitu. Kalau ibaratnya komputer, makin lama tahunnya, itu program-programnya mau iOS-nya kayak apa itu udah out of date. Bener ya? Sudah out of date. Sehingga ketika mau download program-program yang baru itu mesti diganti. Di-upgrade katanya gitu. Jadi mau iOS-nya di-upgrade atau apa. Nah, saudara percaya nggak bahwa ketika Tuhan izinkan terjadi penundaan pada Sarah, umurnya terjadi penundaan. Percayalah bahwa pada waktu penundaan terjadi, Tuhan juga akan bikin fisiknya Sarah itu compatible, saudara. Tuhan akan bikin fisiknya Sarah itu ready. Makanya kenapa di dalam Kejadian 20, Sarah tuh dibilang masih cantik. Sampai Abimelekh itu tertarik, jatuh hati melihat dia. Saya enggak ngerti bahwa ternyata Tuhan ada singkapkan satu hal yang saya enggak pernah lihat selama ini. Kalau Tuhan izinkan terjadi penundaan, Tuhan akan persiapkan segala sesuatunya, termasuk fisiknya Sarah, akan dibuat mampu untuk mengandung. Fisiknya Sarah, walaupun umur tambah, akan dibuat oleh Tuhan, tidak seperti 90 secara umum. Anda bisa nangkap ya? Secara umum, orang 90 tambah drop. Tetapi pada waktu Tuhan mengizinkan terjadi penundaan, Anda harus belajar percaya bahwa Tuhan akan membuat fisiknya itu mendukung, saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan buat segala sesuatunya ini support untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Walaupun secara logika tidak ada. Anda ingat bahwa ketika Tuhan berjanji akan memberkati Ishak, nah kita lihat Tuhan berjanji akan memberkati Ishak. Yang kita lihat waktu Ishak menabur, secara fisik tanahnya kering sekali. Secara fisik juga hijau tidak ada. Secara fisik musim kemarau yang panjang. Tetapi kenapa Ishak menabur bisa terjadi panenan? Nah Anda yang tidak pernah tahu, Anda dan saya yang tidak pernah tahu adalah apa yang terjadi di dalam tanah. Adalah apa yang terjadi di dalam proses biji itu, saudara.
Mungkin Anda melihat secara fisik tanahnya kering sekali sampai retak. Tetapi bagian yang tidak saudara dan saya tahu adalah sekitar biji di mana Ishak nabur, Tuhan itu sanggup membuat sekitar biji itu jadi cukup lembab untuk membuat biji itu bisa tumbuh. Bisa nangkap ya saudara. Jadi saya melihat begini, ketika Tuhan mengizinkan terjadi penundaan, Anda dan saya kan selalu menjadi down gara-gara kita mengatakan waktunya itu terlambat. Kita mengatakan waktunya itu sudah terlambat. Kita mengatakan waktunya terlambat karena kita melihat apa yang di fisik. Tapi satu hal yang kita tidak ingat adalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan penundaan, maka fisiknya ini tanpa Anda sadari akan dibuat Tuhan mampu mendukung apa yang Tuhan sudah janjikan. Jadi fisik Sarah pada Kejadian pasal 20, saya sangat meyakini fisik Sarah itu walaupun umur boleh 90, tetapi secara fisik dia juga memiliki kondisi mampu untuk siap menerima janin yang Tuhan percayakan kepada dia. Mau rahimnya, mau kondisi tubuhnya. Saya selalu menggambarkan Sarah kalau umurnya itu kan nafasnya Senin Kemis ya saudara ya. Kalau Senin Kemis itu apa bisa buat ngeden melahirkan. Itu karena kita melihat begitu. Ternyata saya baru mengerti bahwa dalam Kejadian pasal 20 kenapa dia masih cantik saudara. Karena Tuhan akan membuat fisiknya Sarah itu akan mampu tepat menyesuaikan dengan apa yang Tuhan janjikan. Jadi itu yang saya lihat. Jadi karena itu saudara, jangan putus asa gitu loh. Karena kadang kita tuh mengatakan gini, sudah terlambat bu, saya sudah tidak mungkin bu, sudah tidak bisa bu, sudah gagal bu, sudah istilahnya sudah terlambat, tidak mungkin, habis-habisan. Semua modal sudah habis, sudah terlambat. Percayakah saudara bahwa ketika Tuhan hendak menepati apa yang dia janjikan, maka atmosfer, kondisi, sikon sekelilingnya, kalau bahasanya orang di militer itu katanya kondisinya dalam politik itu kondusif gitu ya kan. Kondusif sekali, mensupport sekali untuk terjadinya penggenapan janji Tuhan. Karena itu jangan membatasi dengan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat nggak punya modal seperti Ishak. Apa yang Anda lihat tanah Anda kering. Apa yang Anda lihat hujannya nggak datang. Tetapi yang saudara dan saya lupa bahwa benih yang ditaburkan itu Tuhan bisa buat khusus sekitar benih itu menjadi sedikit lembab. Sehingga apa? Benih itu bisa tumbuh dan benih itu bisa menghasilkan panenan. Ini yang Tuhan kasih. Jadi ketika Tuhan mengizinkan penundaan, Tuhan juga akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa mensupport dan ready untuk penggenapan janji Tuhan itu dilakukan. Nah, hal ketiga yang luar biasa, coba saudara lihat di dalam Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat yang kelima. Kalau kita melihat Kejadian pasal 17, ada satu hal lagi yang akan terjadi luar biasa dari sebuah penundaan. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-5. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jadi saudara, Tuhan itu ngomong sama Abraham, aku akan menjadikan kamu bapa banyak keturunan. Nah kita lihat, kalau seperti yang tadi saya ceritakan, selama ini Sarah membayangkan selalu ketemu dengan perempuan-perempuan, baik perempuan Israel, perempuan Filistin, maupun perempuan Mesir. Mereka pada hamil, Sarah tidak hamil. Mereka lanjut hamil, Sarah juga belum hamil. Bahkan ada wanita yang sama sudah melahirkan sampai keberapa kali, Sarah belum juga hamil. Bahkan berlangsung bertahun-tahun, Sarah belum juga hamil. Tapi kalau saudara lihat, pada akhirnya, apa yang dihasilkan oleh Sarah dari satu Ishak, menghasilkan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Saudara tahu artinya? Kalau bahasa saya itu gini, wanita-wanita Mesir pada akhirnya mereka nggak punya anak keturunan sebanyak keturunan Sarah. Perempuan-perempuan Filistin mereka tidak memiliki keturunan sebanyak keturunan Sarah dan Abraham. Anak Tuhan boleh kelihatan terlambat, tetapi percayalah ketika Tuhan
mengizinkan seperti tertunda, tetapi penggenapan janji Tuhan terjadi, maka apa yang Anda pikir terlambat itu bisa membalap semuanya. Bahkan bisa terjadi ini yang saya sebut redeem the time. Redeem the time. Mungkin Anda bilang begini, aku sudah umur 40. Tapi ya bisnisku masih gini-gini. Aku sudah umur sekian, tapi aku masih belum jadi-jadi. Katanya Tuhan sudah janji begini. Aku bisa melihat orang lain kok malah diberkati. Bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan juga lebih diberkati. Saudara, saya cuma mau katakan, kalau Tuhan izinkan penundaan, percayalah bahwa pada akhirnya Tuhan juga akan menebus waktu yang hilang. Mungkin Anda bilang, aku sudah 40 belum jadi, sedangkan adikku umur 35 sudah sukses. Anda belajarlah percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Mungkin nanti ketika Anda menginjak umur 50, Anda berhasil sukses, janji Tuhan digenapi. Bahkan saya sangat yakin itu bisa jauh lebih berhasil daripada yang sudah mendahului saudara. Saya mau katakan, kuatkan hati saudara. Kalau sampai hari ini belum melihat pemulihan. Nah, satu hal terakhir yang saya mau bagikan. Yang paling penting, jangan sampai reaksi salah ketika Anda melihat penundaan. Jangan sampai bereaksi salah. Kita lihat satu ayat terakhir, Kejadian pasal yang ke-20. Kita kembali Kejadian pasal 20, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kejadian pasal 20. Saudara lihat ada satu hal yang dilakukan oleh Abraham yang cukup aneh. Abraham sama Sarah itu mandul. Tetapi kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-20, Anda akan temukan ayat 17 sampai 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Saudara, Abraham itu sama Sarah sendiri lagi mandul. Tidak punya anak. Bukankah selama ini orang bisa menghina mereka? Mana Tuhanmu? Wong kamu tidak punya anak. Mana katanya kamu mau dikasih anak? Saudara, Anda bayangkan dia malah mendoakan Abimelek dan istrinya yang juga mandul. Kesimpulan yang saya tangkap itu adalah begini. Saudara, sekalipun kita mengalami penundaan, janganlah berhenti untuk tetap setia dengan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia menabur. Tetap setia melakukan yang Anda bisa lakukan buat Tuhan. Tetap setia, saudara. Karena percayalah, waktunya ketika itu terjadi, maka blessing yang Anda terima bukan apa-apa. Tetapi apa yang Anda terima dari penggenapan janji Tuhan adalah amazing. Dan hal yang kedua, kalau Anda belajar percaya, walaupun terjadi penundaan dan Anda berkata, tapi Bu, semakin sulit Bu, semakin tidak ada modal Bu, semakin tidak mendukung Bu sikonnya. Saya tetap percaya ketika Tuhan waktunya tiba untuk menggenapi apa yang dia janjikan, Tuhan akan membuat sikonnya menjadi kondusif. Tuhan akan membuat segala sesuatunya mensupport seperti Sarah menjadi siap untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Dan yang ketiga, jangan patah semangat saudara. Kata orang Surabaya, lakon menang keri. Di mana-mana yang namanya lakon itu menangnya belakangan. Amin. Tetap percaya dengan janji Tuhan. Pelayanan saya ke Jakarta betul-betul mengingatkan mata saya bahwa luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Dia sungguh-sungguh mampu menepati apa yang dia janjikan. Saudara, saya ketemu anak rohani saya, sempat terhilang, sempat lose contact karena saya kehilangan handphone dan
dia ganti nomor dan sebagainya, kami juga, saya ganti nomor juga, jadi kami lose kontak. Dan ketika ketemu, kita ngobrol cukup panjang dan saya merasa betul-betul terberkati. Saya masih diingatkan sama mereka. Mereka cuma bilang begini, Cece inget nggak? Tuhan pernah kasih message, Tuhan pernah kasih satu pesan beberapa tahun yang lalu. Aduh, cukup lama Bapak Ibu. Mungkin ada, kalau di total ada sekitar 7 tahun, 8 tahun lalu. Pada waktu 7 tahun, 8 tahun lalu, terdengar seperti tidak mungkin, saudara. Apa yang dijanjikan itu seperti impossible sekali untuk terjadi. Tapi ketika saya melihat mereka, saya ketemu di airport, benar-benar luar biasa. Saya dengar ceritanya mereka, saya benar-benar semakin kagum. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sungguh loh saudara, mereka ini mengalami berkat yang luar biasa secara finansial, soal bisnis. Sekitar 7-8 tahun yang lalu kondisi mereka betul-betul di bawah ya. Kondisi mereka betul-betul di bawah. Saudara, secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ketika saya mendengar story-nya mereka, bagaimana akhirnya mereka itu sampai mereka itu diberkati Tuhan sampai benar-benar meraih kalangan atas, saudara. Saya itu sampai geleng-geleng kepala melihat cara Tuhan, ya bahwa Tuhan itu sanggup membuat Sikon itu menjadi, atmosfernya itu menjadi mendukung sekali dengan apa yang Tuhan janjikan buat mereka. Tuhan itu bisa loh bawa mereka itu bisa kenal orang-orang papan atas, orang-orang top. Saya tuh sampai heran, kok kamu bisa kenal orang-orang atas tuh ya apa cara nih? Saya tuh tanya sama mereka story-nya. Saya tuh sampai mikir, gak nyangka gitu loh, gak nyangka bahwa Tuhan itu betul-betul bisa menggenapi seperti itu. Waktu 8 tahun yang lalu gak mungkin, gak mungkin. Sepertinya impossible, bagaimana mungkin mereka bisa meraih papan atas. Bagaimana mereka bisa kenal orang-orang top. Secara manusia 8 tahun yang lalu itu seperti kata merindukan bulan, impossible. Waktu dengar ceritanya mereka tuh sampai saya tuh geleng-geleng kepala. Dahsyat ya, Tuhan itu bisa membuat sebuah pertemuan sederhana sekali bisa dirubah Tuhan menjadi divine connection yang luar biasa. Itu loh yang saya bilang, ketika Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan bisa membuat sikonnya menjadi mensupport dan ready untuk penggenapan janji Tuhan. Karena itu jangan putus asa, saudara. Apa yang Tuhan janjikan, jangan menyerah. Jangan sampai bereaksi salah seperti orang-orang Israel di padang gurun Paran. Mereka ngomel, mereka kecewa sama Tuhan, mereka berontak sama Tuhan, mereka mulai ragu. Tapi saya berdoa, saudara, dan saya tetap setia dengan Tuhan, tetap trust Tuhan, tetap percaya. Bayangkan Abraham sama Sarah itu mandul, orang mandul doakan orang mandul, saudara. Itu kalau nggak percaya sama Tuhan itu nggak mungkin. Anda kan bilang gini, wong aku sendiri mandul, doakan orang mandul. Saudara, kalau nggak belajar percaya sama Tuhan itu nggak mungkin. Yuk, saya mengajak semua teman-teman yang mengalami penundaan, tetap kuat ya. Tetap kuat dan percaya. Saya entah kenapa ya, saya beberapa waktu ini semakin merasakan kuat sekali, ada banyak banyak orang yang akan mengalami penggenapan janji Tuhan itu secara amazing, seperti kayak mimpi. Alkitab bilang itu ketika Sion itu mengalami pemulihan itu seperti mimpi, saudara. Seperti mimpi, nggak mungkin terjadi. Amin. Saya berdoa kita semua tetap kuat sampai janji Tuhan digenapi. Yuk kita sembahyang, saudara. Mari kita berdoa sejenak. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Thank you, Jesus. Thank you. Saya cuma menyampaikan ada beberapa penglihatan. Kadang-kadang ketika saya menerima penglihatan, saya nggak ngerti artinya. Tapi saya cuma menyampaikan. Saya melihat penglihatan ya buat teman-teman VOW, terutama buat VOW ini ya. Saya melihat satu vision, saya melihat satu penglihatan. Saya melihat Tuhan menata barisan. Saya melihat Tuhan menata barisan. Kayak apa ya? Bukan kayak orang main catur, tapi saya melihat Tuhan tuh kayak mengorganisir barisan. Dibikin organisir barisan itu, dirapiin sama Tuhan. Jadi percayalah, secara khusus buat pemimpin VOW ya, buat teman-teman yang masuk di pengurus, saya cuma mau nyampaikan begini,
kalian nggak jalan sendiri, mungkin kita boleh nggak punya banyak pengalaman dan pengetahuan, tapi Tuhan katakan bahwa aku sendiri yang akan mengajari engkau, bagaimana engkau akan bisa mengatur dan mengelola. Ini waktunya Tuhan akan memberikan sebuah karunia kepadamu, Mita, yaitu karunia untuk memanage, sebuah karunia untuk mengatur, sebuah karunia untuk menata strategi, sebuah karunia untuk menata layanan, penata layanan, itu yang Tuhan akan lepaskan bagi engkau. Jadi saya melihat Tuhan mengatur barisan. Jadi bukan kamu, jadi kamu tidak perlu sampai stres dan gimana, tapi Tuhan akan nata barisan itu, dan Tuhan akan bikin sedemikian kondisinya itu akan menjadi kondusif katanya gitu ya. Jadi entah gimana, seperti ada ini dipasin, jadi kayak dipasin gitu loh. Seakan-akan kok jadi enak banget nanti natanya. Itu yang Tuhan akan lakukan buat kalian. Karena itu tetap percaya bahwa ini miliknya Tuhan, bukan milik manusia, bukan milik kita, tapi ini milik Tuhan. Tetap percaya bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan mempersiapkan segala sesuatunya ready untuk menerima penggenapannya. Saya melihat satu penglihatan buat yang namanya Marvel ya. Dari awal tadi saya melihat satu penglihatan kayak Tuhan itu menata batu bata. Menata batu bata. Seperti membangun sesuatu. Saya enggak tahu Tuhan membangun apa untuk kamu. Tetapi saya melihat batu bata ini ditata. Dan saya melihat kok cepat sekali ya natanya. Seperti orang yang sangat sudah expert sekali nata batu batanya. Jadi aku enggak tahu area apa dalam hidupmu yang akan lagi dibangun sama Tuhan dan itu cepat sekali. Banter gitu ya, cepat sekali dibangun sama Tuhan. Itu yang aku lihat buat kamu. Tangkap dengan iman. Saya melihat yang namanya, saya enggak tahu Petrus ya ada enggak ya. Saya melihat yang namanya Petrus, Petrus ya. Saya melihat yang namanya Petrus. Saya melihat Tuhan sedang menambal. Artinya saya melihat satu penglihatan yaitu berupa sebuah kayak lapisan tembok. Sebuah lapisan tembok yang ada berlubangnya. Dan saya melihat Tuhan itu menambal. Saya tidak tahu lubang apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Yang engkau sendiri sebagai manusia sangat memiliki keterbatasan. Kok kayak gini ya, seperti bolong terus. Tetapi saya melihat Tuhan menambalnya. Tuhan menambalnya. Itu yang Tuhan taruh, Tuhan menambalnya. Terima kasih Bapa. Saya enggak tahu siapa di antara saudara yang punya kaitan dengan saya mendengar kata Dieng. Saya enggak tahu ini apa jalan, apa daerah. Saya enggak ngerti. Tetapi saya melihat kata-kata Dieng dan saya melihat Tuhan hadir di tempat itu, dan saya melihat Tuhan akan membuat sebuah lawatan. Dalam satu tahun ini akan terjadi sebuah lawatan yang luar biasa. Saya tidak tahu ini siapa, tapi engkau punya related dengan kata-kata Dian ini. Tangkap aja dulu Bapak Ibu, tangkap dengan iman. Terima kasih Tuhan, aku melepaskan berkat juga buat Julius. Tuhan ngomong, aku melihat Tuhan ngajari tanganmu. Ini waktunya kamu akan dibawa untuk lebih mature, dewasa. Selama ini, Tuhan ngomong begini. Kasih lihat, kamu tuh seperti punya mata. Kayak mata, apa ya, kayak mata elang gitu ya. Mata Raja Wali yang ngeliatin gitu. Tapi, mata ini, Tuhan ngomong. Melihat, mengobservasi. Kamu tuh mengobservasi, mengobservasi. Dan ini waktunya Tuhan itu mau ngajarin kamu, bukan cuma mengobservasi aja, tapi Tuhan mau mengajarin kamu di banyak area, sehingga kamu tuh bisa menjadi lebih bijak. Aku melihat Tuhan mengajari tanganmu memainkan pedang. Apa yang kamu observe, Tuhan ngomong, seringkali nggak sinkron dengan tangan. Artinya itu begini, kamu ngelihat sesuatu dan kamu tergelitik dengan apa yang kamu lihat. Dan tanganmu buru-buru
bertindak. Tanganmu buru-buru melakukan sesuatu. Tapi Tuhan ngajarin kamu bahwa ketika kamu diizinkan Tuhan mengobser sesuatu, Tuhan juga akan mengajari kamu kapan waktunya tangan itu bertindak. Tuhan akan mengajari kamu wisdom untuk bisa mengerti dan lebih bijak. Tuhan beri kamu kepekaan, Julius, untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Tuhan mengajari kamu, tetapi Tuhan akan mengajari kamu juga how, bagaimana untuk deal, berurusan dengan apa yang kamu lihat. Jadi bukan cuma ngelihat, lalu kemudian dengan segampang itu kamu bertindak tanpa berpikir, tapi Tuhan akan mengajari kamu melihat, tapi Tuhan juga ajarin kamu bertindak dengan bijak. Tuhan akan ajarin kamu untuk wisdom, membedakan kapan bedanya. Dan aku melihat ini akan memperlengkapi kamu untuk makin tajam, makin tajam. Aku cuma menangkap begini, Tuhan akan tambahkan karunia. Sebetulnya aku melihat Tuhan kasih loh kamu karunia profetik. Kamu akan melihat sesuatu yang tidak beres. Kamu akan melihat sesuatu yang kurang. Kamu akan melihat sesuatu yang lubang. Tapi Tuhan akan mengajari kamu kemampuan untuk mengerti apa yang harus dilakukan untuk lubang itu. Apa yang harus dilakukan untuk ketidakberesan itu. Jadi bukan menjadi seseorang yang akan menghakimi, tetapi akan menjadi seseorang yang akan mengerti dan menjembatani dan memberikan jalan keluar. Sehingga apa? Tuhan akan membawa kamu makin menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Thank you. Bapa, aku mengucap syukur dan memberkati semua anak-anak Tuhan yang hadir malam ini. Apapun yang sedang mereka tunggu, yang mereka mengalami penundaan, biar kami tetap kuat di dalam masa penundaan ini Tuhan. Kami percaya bahwa penundaan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan, Engkau akan meridim waktu yang hilang. Dan kami tetap percaya bahwa pada akhirnya Engkau akan buat semuanya mampu untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pertemuan malam ini. Mari saudara kita sama-sama mengangkat tangan. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun berlimpah-limpah atas kami semuanya mulai malam ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai ketemu di kesempatan lainnya.